Shalom kepada saudara dan saudari. Selamat menyertai ibadah dalam talian kita untuk minggu ini. Mari kita membaca salam bersama-sama. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Pegang
ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan, Kau-lah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan, Kau-lah harapan dalam hidupku, Kau-lah harapan dalam hidupku, Kau-lah harapan dalam hidupku. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul kembali di kebaktian online. Saya mengajak saudara-saudari ingin memuji Tuhan bersama. Haleluya. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu tu dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan, menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu, garis dan suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, engkaulah kekuatan kami dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab kaulah menara, kaulah menara dan perlindungan, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, Engkaulah layak ditinggikan, layak dimuliakan, sebab Engkaulah Raja segala raja, dan Engkaulah layak menerima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya
kuatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kita katakan bersama, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, kuatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dekat urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku. Rindu hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Oh.
Shalom dan selamat pagi. Pembacaan pagi hari ini diambil Roma pasal 8 ayat 1 hingga 17. Di bawah tajuk Hidup oleh Roh. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenaan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya,
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur sebab minggu ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Dan waktu ini adalah waktu untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk tutup mata. Kita mau berdoa saat ini untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami bersyukur karena kami ada kesempatan bersama-sama dalam ibadah online kami. Kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama kami. Siapkanlah kami untuk mendengar firman-Mu dan pakailah hamba-Mu yang membicarakan firman-Mu sehingga firman-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan hati mereka disentuh oleh firman Tuhan. Kami berdoa dan kami siap Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah berkesudahan. Dan untuk minggu ini kita akan terus mendengar firman Tuhan yang membicarakan tentang hidup kita di dalam Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan untuk minggu ini saya ambil di dalam Roma pasal 8 hingga ayat yang ke-17. Ada beberapa perkara yang kita akan belajar daripada firman Tuhan ini. Roma pasal 8 ayat 1 hingga ke-17 di bawah tajuk hidup oleh Roh. Nah, kita percaya di dalam pendahuluan saya hari ini, orang yang hidup hari ini sebab tubuh dan rohnya itu masih bersama. Roh itu masih berada di dalam tubuh kita, kita hidup. Manusia hidup karena ada masih roh di dalam tubuh dia. Tetapi kalau kita melihat bila roh itu meninggalkan tubuh ini, tubuh yang kita ada hari ini, itu boleh mengatakan bahwa kita sudah berada dalam keadaan yang mati. Kita tidak boleh hidup lagi karena roh itu meninggalkan tubuh kita. Tetapi hari ini di dalam firman Tuhan ada beberapa perkara yang kita belajar. Menurut firman Tuhan yang kita akan belajar hari ini yaitu hidup oleh roh. Apa yang kita mau bicarakan tentang firman Tuhan ini adalah membicarakan hidup kita di dalam Tuhan. Sama ada kita hidup di dalam roh pimpinan Tuhan atau kita hidup dalam kedagingan. Dan untuk hari ini saya akan bawa dua poin untuk kita belajar bersama-sama. Dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa sesuatu yang jelas untuk kita pelajari bersama tentang sesuatu yang mengingati kita, perkara yang perlu kita kerjakan, perkara yang perlu kita pelajari di dalam hidup kita. Untuk poin yang pertama ini saya memberikan satu tajuk sama juga yaitu hidup oleh roh. Itu kita boleh lihat di dalam petikan yang pertama. Saya akan bacakan ayat yang pertama di sini hingga ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara dan saudari, mengapa kita sangat penting untuk hidup di dalam roh? Roh itu adalah roh yang hidup dimenangkan oleh Kristus. Kita tahu kita ada roh, tetapi roh kita ini nyatanya adalah roh yang peturut. Roh yang lemah. Kita memerlukan satu kehidupan di mana kita hidup dalam pimpinan roh Allah sendiri yang ada di dalam hidup kita. Nah, boleh kita melihat ciri-ciri kehidupan orang yang dipimpin oleh roh. Kita lihat di sini, orang yang hidup oleh roh adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Perhatikan baik-baik. Orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Maksudnya, kalau kita dipimpin oleh roh Allah di dalam hidup kita itu harus seturut dengan kebenaran Tuhan. Hidup kita itu harus hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, hidupnya itu lebih baik daripada orang yang hidup di luar daripada Kristus. Kita membuat pilihan yang tepat hari ini.
untuk mengerti akan hal ini, bahwa sangat penting untuk kita hidup di dalam Roh, yaitu Roh yang menghidupkan kita, yaitu Roh Allah sendiri. Kalau kita hidup hari ini dengan Roh yang kita ada, kita masih boleh hidup. Tetapi kalau roh kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kehidupan kita akan mengalami kebinasaan. Hidup kita itu seringkali mengalami kegagalan dalam hidup kita, sebab roh yang lain yang akan menguasai kita. Sebab itu sangat penting untuk kita hidup di dalam Roh Allah, di dalam pimpinan Roh Allah, sehingga kita boleh melihat kehidupan kita mengalami kemerdekaan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum dan daripada hukum dosa dan hukum maut. Orang yang hidup di dalam Kristus, kita ternyata adalah orang-orang yang sudah merdeka, orang yang sudah menang, maksudnya orang yang sudah dilepaskan daripada hukuman dosa dan maut. Bagaimana kita melihat orang yang hidup di dalam Kristus? Bila hidupnya di dalam Kristus, yaitu Roh Tuhan di dalam hidupnya, dia mulai merasakan kehidupannya itu seturut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bila aku di dalam kamu, kata firman Tuhan, dan kamu di dalam aku, itu menjadi satu, hidup kita itu tidak akan sama lagi. Karena roh di dalam kita itu adalah Roh Allah yang memimpin kita. Sebab itu saya mau beritahu dengan Anda, adalah penting bagi kita harus memiliki roh yang hidup itu, yaitu Roh Allah yang hidup. Seseorang yang belum mengenal Tuhan, seseorang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya itu boleh masih hidup, tetapi kehidupannya itu seringkali mengalami kesusahan, seringkali mengalami kegagalan. Sebab di dalam diri dia itu dipimpin oleh hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Sehingga orang itu seringkali mengalami bermacam-macam kekecewaan dan kegagalan dalam hidupnya. Sebab tidak ada pemimpin yang memimpin dia, yaitu Roh Allah sendiri. Sebab itu kita melihat di sini, orang yang hidup di dalam roh, yaitu roh, melalui pimpinan Roh Tuhan, dia memilih untuk hidup di dalam Kristus. Roh Tuhan yang memberikan hidup, Roh Tuhan yang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Oleh itu kita lihat di sini, dan satu hal yang memberikan jaminan kepada kita, bagi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, Roh Tuhan itu yang memberikan kehidupan bagi kita. Kalau tidak ada Roh Tuhan dalam hidup kita, kita mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Tetapi bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, dia hidup di dalam roh itu, dan kita itu bermaksud kita hidup di dalam Kristus. Seperti yang saya katakan, orang Kristen bangga mengatakan dia orang Kristen, tetapi dia tidak paham menjadi orang Kristen itu berarti Kristus ada di dalam kehidupan dia. Jangan pernah berbangga menjadi orang Kristen kalau tidak mengakui bahwa Yesus ada di dalam kehidupan dia. Hari ini kita hidup di dalam roh, yaitu di dalam pimpinan kuasa Roh Tuhan, maka itu kita hidup, kita dimerdekakan. Jika hari ini bukan Roh Tuhan yang memimpin kita, jika hari ini bukan karena kuasa Tuhan yang menguasai kita, mungkin kita sudah mengalami kesusahan yang lebih dahsyat lagi. Sebab itu sangat penting kita punya keintiman hidup di dalam roh. Roh Tuhan akan berbicara kepada kita pada waktu kita mengalami kesusahan, pada waktu kita mengalami kesukaran dalam hidup kita. Roh di dalam diri kita itu lemah, tetapi Roh Tuhan di dalam diri kita itu yang memberikan kita kekuatan. Roh Tuhan di dalam kita itulah yang memberikan semangat kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan, maka roh itu akan mengingatkan kita untuk terus berseru kepada Tuhan. Karena tubuh kita ini, roh kita ini lemah. Pada waktu kita mengalami kesusahan dalam hidup kita, pada waktu kita sudah tidak ada arah tuju dalam hidup kita, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita akan berbicara kepada kita dan membawa kita untuk berdoa, untuk berseru kepada Tuhan. Sebab Roh Tuhanlah yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab itu sangat penting untuk kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Orang yang tidak dibawa pimpinan Roh Allah, itu kehidupannya jauh lebih dahsyat, mengalami banyak hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya. Sebab itu saudara dan saudari, orang yang hidup di dalam roh selalu memikirkan hal-hal yang baik.
dan hal-hal yang menjadi memberikan damai kepada dirinya sendiri. Nah, kita boleh membedakan orang yang mengenal Tuhan yang hidup di dalam Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan yang hidup di dalam kedagingan. Karena firman yang kita belajar hari ini ada dua perkara, yaitu hidup di dalam roh dan hidup di dalam kedagingan. Sebab itu saya membawa Anda untuk mendengar dan memperhatikan tentang kehidupan orang yang hidup di dalam roh. Jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada hidup dalam kedagingan. Sebab itu saudara dan saudari, bagi kita yang sudah memilih untuk hidup di dalam roh, itu di bawah pimpinan roh Tuhan, kita boleh melihat diri kita itu berubah. Kalau dulunya kita mungkin hidup dalam kedagingan, kalau dulunya kita masih hidup dalam dosa, kita seringkali melakukan yang jahat. Tapi pada saat kita mengambil langkah untuk hidup di dalam Kristus, hidup di dalam roh, kehidupan kita, pikiran kita itu selalu memikirkan hal-hal yang dari Allah sendiri. Hal-hal surgawi, hal-hal yang membangkitkan, hal-hal yang menghidupkan, hal-hal yang memberikan kekuatan bagi kita. Sangat berbeda dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab itu saudara dan saudari, hari ini mungkin kita masih keliru dengan kehidupan kita. Sudah menjadi, sekian lama sudah menjadi orang Kristen. Tetapi apakah kita faham bahwa roh Tuhan ada bersama kita? Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen sudah 20 tahun. Menjadi orang pengikut Yesus, mengenal Yesus sudah 20 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah kita hidup di dalam roh, di dalam pimpinan Roh Kudus? Ini sangat penting. Orang yang hidup di dalam roh, di bawah pimpinan Roh Tuhan, kita mengerti apa yang baik datang dari Tuhan. Sebab roh di dalam kita itu lemah, tapi roh Tuhan yang ada di dalam kita itu memberikan kita pengertian tentang segala perkara yang sukar untuk kita faham secara manusia. Saudara dan saudari, sangat penting untuk kita mengerti hal ini. Kehidupan rohani kita seperti gemparannya seperti ini. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, itu berarti sepertinya kita itu seperti hidup dalam kematian. Sudah kita mengalami mati rohani, kehidupan jasmani kita juga akan terancam. Orang yang sudah mengalami kematian rohani sebab tidak ada roh Tuhan, kita akan melihat dari physically kita juga mengalami ancaman. Kita akan mengalami bermacam-macam penyakit yang datang menyerang kita. Ini sebab tidak ada perlindungan daripada Tuhan. Sebab hidup kita itu di luar daripada pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sebab itu saudara-saudari, kalau kita hidup hari ini tanpa roh, kita mati. Memang benar. Hari ini kalau kita tidak ada roh, kita mati. Tetapi yang terpenting sekali, kalau hari ini tidak ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita, memimpin kita, kita pun boleh mati. Mati rohani, kita juga mengalami mati jasmani. Karena iblis senang untuk menyerang kita. Tidak ada roh yang dapat menolong kita di dalam diri kita karena kita tidak memberikan hidup kita untuk Tuhan. Saudara dan saudari, sangat penting. Menjadi pengikut Yesus itu baik, tetapi kita harus pastikan Yesus itu ada di dalam hidup kita atau tidak. Sebab itu sangat penting untuk hidup di dalam roh. Hidup dalam roh, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Bahkan orang yang hidup di dalam roh seringkali memikirkan hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan. Tetapi orang yang tidak hidup dalam roh itu berbeda. Kita boleh melihat dalam poin yang kedua, yaitu bagaimana hidup menurut kedagingan. Kita melihat di sini ada dua manusia. Yang pertama itu adalah hidup dalam roh, kehidupannya teratur, hidupnya dimerdekakan daripada hukum dosa dan maut. Ini adalah orang yang pertama. Kategori yang kedua adalah hidup orang yang menurut kedagingan. Orang yang hidup menurut kedagingan, biasanya kita boleh melihat mereka menikmati kehidupan mereka dengan penuh sifat-sifat kedagingan. Kadang-kadang kita dalam sifat kedagingan, karena di dalam dirinya sudah tidak ada pimpinan roh Tuhan, sudahlah rohnya itu adalah roh yang lemah, dia melihat keadaan yang terjadi di sekitar dia melihat apa yang ada dilihatnya di hadapannya,
itu sudah mulai dia rasa tergoda, dia sudah mulai rasa terpesona, sehingga itu menghirit dia kepada kejatuhan. Menurut hidup kedagingan itu adalah menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik, yang bertentangan dengan Tuhan, dan itu menimbulkan dosa dan hukuman maut menanti kepada orang yang yang hidup menurut kedagingan. Saudara dan saudari, kita memperhatikan di sini, orang yang hidup menurut kedagingan, mereka mengalami maut. Sebab firman Tuhan mengatakan, upah dosa ialah maut. Senang saja untuk kita fahami, orang yang hidup dalam kedagingan seringkali memikirkan tentang menikmati kehidupannya dalam dunia ini dengan cara yang menurut pikirannya sendiri, bukan menurut kebenaran Tuhan, bukan menurut perintah Tuhan. Dia hanya menurut kehendaknya sendiri, dia ingin keinginannya, kalau boleh-boleh dia ingin memiliki seluruh apa yang ada dalam dunia ini, dan itu menghirit dia kepada hal-hal yang dosa, itu menghirit dia kepada hal-hal yang menjatuhkan dia ke dalam laut, ke dalam api neraka. Saudara dan saudari, orang yang hidup dalam kedagingan, satu hal yang kita ingat, mereka tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan katakan, orang yang hidup bukan hidup di dalam Tuhan itu adalah orang itu akan menuai kebinasaan. Sebab bila mereka hidup dalam kedagingan, tentulah Tuhan tidak berkenaan kepada orang seperti ini. Sebab hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang fana, pikiran-pikiran yang hanya untuk menjadi kenikmatan diri mereka sendiri. Pikiran mereka bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal daripada dunia ini, di mana pikiran mereka itu datang daripada kuasa-kuasa kegelapan yang memberikan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif kepada mereka. Tubuh kita lemah dan roh kita juga lemah. Sebab itu kita perlu ada roh yang memimpin kita. Kalau kita meminta roh Tuhan yang memimpin kita, kita hidup. Tetapi ada waktunya orang mau memiliki kuasa. Hari ini ramai orang yang mulai gila kuasa. Hari ini kita melihat orang mau ada kuasa, mereka deal dengan kuasa kegelapan untuk mau mendapat ilmu, di mana ada roh yang memimpin mereka, yang membuatkan mereka menjadi orang terkenal, yang membuatkan mereka menjadi orang yang hebat, membuatkan hidup mereka itu ada kuasa di mata manusia. Tapi semua itu hanyalah sia-sia, sebab orang-orang seperti ini tentulah tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sangat jelas, orang yang hidup di dalam roh selamat memiliki kemerdekaan, lepas daripada maut. Tetapi orang yang hidup di dalam kedagingan, hukuman maut itu menanti mereka, dan kehidupan mereka itu akan mengalami sesuatu penghukuman yang berat terjadi di dalam hidup mereka. Saudara dan saudari, kehidupan kita ini sebenarnya simple saja. Kita hidup hari ini dalam dunia ini, kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Sebab itu kita gunakan sebaik-baiknya kehidupan kita ini. Jangan deal dengan dunia. Apa yang kita mau deal dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan nafas ini kepada kita. Tuhan yang memberikan kehidupan ini kepada kita. Tuhan yang memberikan kita hidup hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita meminta supaya Tuhan menjadi jaminan hidup kita, yaitu hidup di dalam roh. Tetapi jangan memikirkan untuk hidup di dalam kedagingan, sebab ini akan menghirit kita kepada lembah dosa. Ini akan menghirit kita kepada kejatuhan. Ini akan menghirit kita kepada kebinasaan. Saudara dan saudari, untuk firman hari ini adalah sesuatu firman Tuhan yang sangat simple. Untuk kesimpulan firman Tuhan, saya mau Anda dengar baik-baik apa yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-13. Ayat ke-13 ini adalah satu kesimpulan firman Tuhan untuk kita perhatikan sebaik-baiknya. Di dalam ayat yang ke-13 ini mengatakan seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu menantikan, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sangat jelas firman Tuhan katakan, kalau kita hidup menurut kedagingan, kita akan mati. Ingat, di bumi ini,
Kalau roh kita sudah meninggalkan tubuh kita, kita akan mati. Tetapi kalau kita tidak ada pertobatan, tidak ada kesungguhan mengikuti Tuhan, kita akan mengalami kematian kali kedua, yaitu di dalam api neraka. Jadi perhatikan sebaik-baiknya. Hidup dalam menurut kedagingan itu, menurut diri kita, kepuasan diri kita sendiri itu, ada memuaskan kehendak diri kita sendiri, jiwa kita sendiri, itu sebenarnya tidak baik, karena ia boleh membuatkan kita berdosa. Kalau kita hari ini hidup sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang terang. Jangan hari ini menjadi pengikut Yesus, tetapi di dalam kehidupan kita tidak ada kebenaran. Ini adalah sesuatu penipuan, karena Tuhan melihat apa perbuatan kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hiduplah sepenuhnya di dalam Tuhan. Jangan kita rasa terpengaruh lagi dengan hal-hal dunia yang membuatkan kita menduakan Tuhan. Saudara dan saudari, firman Tuhan ini sangat jelas. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ini firman Tuhan katakan. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Maksudnya, kalau dengan roh Tuhan yang ada dalam diri kita, kita mematikan segala perbuatan-perbuatan tubuh kita yang jahat, itu memberikan keselamatan kepada kita. Itu memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Saudara dan saudari, akhir sekali, firman Tuhan ini sebenarnya adalah satu firman Tuhan yang mengajar, menegur, dan menguatkan kita. Hari ini mungkin kita rasa bangga sudah menjadi orang Kristen. Kita rasa bahwa kita sudah yakin kita akan masuk surga. Persoalannya, apakah benar kita ada keyakinan yang setinggi itu untuk kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Perhatikan diri kita, apakah kita hidup di dalam pimpinan roh Tuhan, atau kita hidup masih hidup dengan menurut kedagingan kita, yaitu memuaskan keinginan kita, hawa nafsu kita, dan segala sesuatu yang berlanggaran dengan Tuhan. Kita selidiki hati kita masing-masing. Kalau kita hidup menurut roh, hidup kita akan dipimpin oleh roh. Hal-hal yang kita lakukan dan pikirkan, itu semua datang daripada Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita masih memikirkan hal-hal yang jahat, kita masih terasa tidak puas hati dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita merasakan diri kita ini tidak cantik dan lalu meluatkan pembedahan untuk mencantikkan tubuh kita. Sedangkan tubuh ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah cipta. Itu menurut kedagingan kita kerasa tidak puas hati dengan apa yang kita ada. Lalu itu yang membuatkan kita menghirit kita kepada kejatuhan dan membuat kita berdosa. Mungkin juga daripada pandangan mata kita, kita mulai terpaut dengan orang lain, sedangkan kita sudah punya istri, kita sudah mempunyai suami. Mungkin kita jatuh dengan dosa-dosa yang lain. Ini semua kedagingan. Jadi saudara dan saudari, satu hal kita harus ingat. Hukum hidup di dalam kedagingan itu adalah maut. Hukum untuk kita melihat itu semua itu sudah Tuhan nyatakan. Tetapi bagi orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan, memilih untuk hidup di dalam pimpinan roh Tuhan, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Saya percaya saudara-saudari, dimanapun Anda berada, perhatikan akan hal ini. Perhatikan diri Anda, mungkin selepas Anda mendengar khotbah ini, ambil waktu untuk Anda merenungkan diri Anda. Jauh di dalam diri Anda, fikir, selidiki hati Anda masing-masing. Apakah kamu masih hidup di dalam kedagingan, atau Anda sudah tahu bahwa Anda hidup di dalam pimpinan roh Tuhan? Ini perlu kita selidiki supaya iblis tidak mengelirukan kita. Karena iblis juga seringkali mengelirukan kita dengan hal-hal yang kita difahami. Sebab itu kita harus tahu, firman Tuhan mengatakan, hiduplah dalam roh. Sebab itu kita meminta supaya roh Tuhan memenuhi kita, supaya kita boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan sendiri. Kalau kita tidak meminta roh Tuhan memimpin kita, mengurapi kita, memenuhi kita, maka roh-roh yang jahat dari luar yang akan masuk menguasai kita, sehingga hidup kita itu akan berubah menjadi orang yang tidak sepatutnya. Firman Tuhan sangat jelas, pilihan adalah di tangan kita. Untuk memilih hidup di dalam pimpinan roh Allah atau hidup menurut kedagingan.
kita sudah di akhir-akhir zaman ini. Pikirkan apa yang terbaik, karena sekarang perlumbaan kita adalah perlumbaan untuk hidup pada kekekalan kita. Bukan berlumba untuk apa yang kita mau tandingi di dalam dunia ini. Sebab apa yang kita pertandingkan dalam dunia ini hanya sementara dan semua itu akan berlalu. Tetapi pertandingan yang kekal, biarlah kita berlari bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita, hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu yang kami dengar. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengerti tentang kehidupan kami Tuhan yang penuh dengan persoalan. Mungkin ada di antara kami yang tidak memahami tentang erti bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi kami berdoa supaya Tuhan mengajar kami untuk membawa kami kepada kehidupan di mana hidup di dalam Roh Tuhan. Jika hari ini Tuhan ada di antara kami yang masih hidup di dalam menurut kedagingan, kami hidup menurut keinginan kami sendiri, memuaskan keinginan kami sendiri, kami mencari jalan kami sendiri menurut pemikiran kami, ampunilah kami Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya jangan itu menjatuhkan kami, tapi lepaskanlah kami Tuhan daripada semua itu, dan bawalah kami untuk mengenal kasih karunia Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, untuk kami menerima Roh Allah yang memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap firman yang sudah kami sampaikan kepada setiap orang. Setiap orang yang mendengar akan diberkati, dan jamalah sentuh hati mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama membaca doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Saya mengajak saudara-saudari ingin menyanyikan lagu ini sebagai syukur kita kepada Tuhan.
ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan engkau. Yesus dalam segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Di dalam hidupku tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan engkau. Yesus kalah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus kalah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kalah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.